Mari kita satukan hati kita masuk di dalam doa. Bapa di dalam surga, di dalam nama Yesus, saat ini Tuhan kami mau datang dengan segala keberadaan kami dan kerendahan hati kami. Di mana tadi Tuhan kami sudah memuji dan besarkan nama melalui puji-pujian kami, melalui doa kami juga, bahkan kami mendapat pernyataan-pernyataan yang khusus dan spesial dari Engkau Tuhan. Saat ini Tuhan kami mau mendengarkan firman biarlah engkau urapi hambamu saat ini yang akan menyampaikan isi hatimu. Dan bagi kami juga yang mendengarkan Tuhan, kau juga urapi setiap mata, telinga, hati, pikiran kami. Supaya kami tidak hanya mendengar firman, tapi kami menerima firman. Bahkan pernyataan yang sudah kami dengar, bahwa kami juga mau melakukan apa yang kau firmankan pada kami pada sore hari ini. Tuhan. Terima kasih Tuhan. Dalam namamu Yesus, Haleluya. Amin. Shalom, haleluya, puji Tuhan, kalau memang di mute kita kasih begini saja ya, oke. Okay. Shalom, shalom, shalom Pak, hallelujah. shalom Pak, salam Pak Manado. Pertama-tama saya ingin mengucap syukur kepada Tuhan, gimana saya boleh berada saat ini di Zoom meeting ini, dan juga terima kasih kepada Ibu Desi Wijoyo. Kalau saya tidak tahu apakah ada beliau di tempat ini karena beliau yang meng. Iya <tuh> saya Pak, itu nama panjang. <tuh> <tuh> Oke, okay. terima kasih Ibu Desi. Diberi kepercayaan untuk melayani Firman Tuhan di acara Menara Doa Segala Bangsa. Bahkan juga terima kasih, tak lupa saya sampaikan kepada Bapak Joni Latuhar, Latuhar Hari yang tinggal di Amerika. Saya bertemu beliau di tahun ini bulan Maret. ya Dan beliau yang saya juga baru tahu dari Ibu Desi kalau yang merekomendasikan saya untuk ada bersama-sama dengan kalian saat ini. Nah, bagi saudara yang belum kenal saya, ya saya akan memperkenalkan diri saya kalau yang sudah pernah dengar atau pernah kenal saya, puji Tuhan, yang belum mengenal saya, saya akan perkenalkan diri. Nama saya adalah Pendeta Riki Pinontoan, dan saya adalah gembala jemaat, dan juga yang merintis gereja Indonesia yang pertama di Negeri Belanda, 32 tahun yang lampau, sedangkan saya sudah berada di Belanda, Negeri Belanda, 36 tahun. Dan gereja yang saya rintis itu, yang Tuhan sendiri kasih nama kepada saya, itu gereja kasih Kristus. Jadi, kalau saudara ada kesempatan atau mampir ke negeri Belanda, silahkan kunjungi kami, kunjungi gereja kami, ibadah kami di kota Den Haag. Kalau saya sebut alamatnya mungkin agak susah, tapi saya sebut aja deh, gitu. Ya, Juliana Van Land, nomor 154. Di Denha, pokoknya dekat eh, Central Stasiun. Tuh, kalau bilang aja lah, kalau belum tahu sebut nama saya, penitarki penonton pada tahu juga sih sebenarnya. Bukan kota Denha yang tahu, tapi untuk orang-orang Indonesia pasti tahu. Karena ini adalah Gereja Indonesia. Itu saja yang bisa saya perkenalkan. Saya akan langsung masuk dalam Firman Tuhan. Tema kita hari ini adalah mari ikut aku. Yang saya ambil dari Matius pasal yang keempat, ayat yang ke-19. Demikian bunyinya. Yesus berkata kepada mereka, mari ikutlah aku dan kamu akan kujadikan penjala manusia. Ini ayat yang sudah sering kita dengar, bahkan awal-awal pertobatan kita pun kemungkinan kita memakai ayat ini. Dan bahkan beberapa hamba-hamba Tuhan memakai ayat ini juga supaya mereka juga istilahnya saat mereka dipanggil Tuhan untuk menjadi hamba Tuhan, ayat ini pun yang menjadi ya support, yang menjadi dukungan. Oh, saya akan melayani Tuhan, saya dipanggil Tuhan untuk mengikut Tuhan. Itu sebabnya saya ingin mengajak setiap kita untuk mengingat kembali makna dari kata mari ikutlah aku. Mari ikutlah Aku, ini kata Yesus adalah kalimat singkat ajakan daripada Tuhan kita Yesus Kristus yang telah mengubahkan hidup. Itu dimulai dari kedua belas murid Yesus dan puluhan murid-murid setelah dua belas murid itu ikut Tuhan Yesus dan hingga sampai sekarang ini. Mungkin sudah ribuan juta orang percaya di seluruh dunia, dan kata "ikutlah" aku ini dalam bahasa aslinya. Kalau diterjemahkan ke bahasa Indonesia, diartikan itu dengan kata "Marilah di belakangku" atau "Berjalanlah di belakangku". Jadi, kalau dikatakan "Mari ikutlah aku", itu artinya "Mari ikutlah di belakangku" atau "Mari berjalan di belakangku". Nah, ajakan Yesus kepada murid-muridnya juga menjadi ajakan bagi semua orang percaya, khususnya saat-saat sekarang ini, karena Yesus mau setiap orang percaya itu berjalan di belakangnya. Apa arti "berjalan" di belakang Yesus? Ada tiga arti "berjalan" di belakang Yesus. Saya harap, ya, saya diberi waktu juga untuk keburungan, nih. Karena biasa kalau di Belanda kalau sudah ditentukan jamnya sekian harus jam sekian. Suaranya nggak dengar. Oke, sekarang kedengeran? Oke, di sini mengalir aja Pak. Itu yang penting jangan ke 12 saja. Terlalu ya banyak. Kalau gitu saya nggak apa-apa kalian yang malam nih nanti mau. Oke terima kasih terima kasih. Nah ada tiga arti berjalan di belakang Yesus. Yang pertama adalah berjalan di belakang Yesus berarti menyerahkan hidup kita kepada Yesus dengan segala akibatnya. Saya ulangi berjalan di belakang Yesus artinya menyerahkan hidup kita kepada Yesus dengan segala akibatnya. Maksud Yesus mengajak para muridnya untuk berjalan di belakangnya itu bukanlah tanpa arti, loh, saudara-saudara. Ada arti yang khusus, nah, kata "berjalan di belakangku" itu sebenarnya berdasarkan pengertian bangsa Yahudi, itu merupakan satu ajakan dari seorang guru kepada muridnya. Artinya, murid tidak boleh berjalan di samping atau di depan gurunya, itu kelihatannya tidak sopan bila dilakukan seorang murid terhadap gurunya. Nah ini pengertian daripada bangsa Yahudi. Bahkan kalau kita perhatikan di dalam perjanjian lama pun, mengikuti seseorang atau berjalan di belakang seseorang itu, itu punya arti mengiringi, mentaati, menyintai, bahkan menyerahkan diri atau mengabdikan diri. Itu artinya berjalan di belakang seseorang. Dan itu bisa kita lihat dari kisah Elisa yang mengikuti Elia. Atau Ruth yang mengikuti Naomi. Jadi arti kata berjalan di belakang itu berarti menyerahkan hidup kita kepada seseorang dengan segala akibat-akibatnya. Memang kalau mengikuti seseorang atau berjalan di belakang seseorang itu bisa membawa akibat atau dampak. Jadi, artinya hidup kita pasti akan berubah tergantung dengan siapa kita ikuti. Sekali lagi, saya mau sampaikan di sini: hidup kita pasti akan berubah, tapi tergantung dengan siapa yang kita ikuti. Nah, kalau kita mengikuti orang yang tidak di dalam Tuhan, otomatis kita pun jadi tidak ada di dalam Tuhan. Tapi kalau kita mengikuti dan berjalan di belakang Yesus, mau tidak mau, hidup kita pasti akan berubah. Pasti. Coba kalau kita lihat kehidupan Yesus selama kurang lebih tiga setengah tahun, pelayanannya di muka bumi ini, mulai dari Yehuda, sekeliling Danau Galilea, sampai ke Yerusalem, bahkan melintasi daerah Samaria dan tempat-tempat lainnya. Coba kalau kita lihat apa yang dilakukan Yesus di tempat-tempat itu. Dengan siapa dia berjalan di sana, dengan siapa dia jumpai orang-orang di sana, dan apa yang diperbuatnya, apa yang dikatakannya ada banyak yang diubahkan kehidupannya. Contohnya saja perempuan Samaria atau Sakeus bisa berubah total. Nah, jadi pelayanan Yesus itu sungguh luar biasa. Perhatian yang diberikan kepada orang banyak, belas kasihnya pun bagi orang banyak. Itu bukan hanya Yesus tidak hanya membawa kabar kesukaan, tapi juga Yesus melakukan banyak mujizat. Jadi buat saya tidak mungkin apa yang dilakukan oleh Yesus tidak membuat kita terpengaruh olehnya. Jadi jika kita berjalan di belakang Yesus, secara tidak langsung gaya hidup kita akan berubah menjadi sama seperti dia. Tadi ada pernyataan yang disampaikan oleh Pastor Andre. Tuh kita harus juga menjadi sama seperti dia. Kita akan belajar Bagaimana mengubah kebiasaan lama kita menjadi seperti Yesus? Kita belajar melakukan apa yang Yesus lakukan. Kalau dia bisa mengasihi musuhnya, ya, kita juga harus belajar mengasihi musuh kita, orang-orang yang menyakiti kita. Bahkan, tujuan hidup kita akan sama seperti tujuan daripada kehidupan Yesus. Bahkan, cara berpikir kita, sikap kita pun, kepada sesama kita bisa sama seperti Yesus. Jadi menurut saya sungguh aneh jika kita katakan kita berjalan di belakang Yesus, tetapi gaya hidup kita tidak pernah berubah. Nah, that is strange. Itu aneh. Itu. Jadi saya mau katakan sekali lagi, kalau kita berjalan di belakang Yesus, gaya hidup kita pun harus berubah. Kalau nggak berubah, nah ini yang diikutin siapa sebenarnya? Yang di depan kita siapa? Yesus siapa ini? Nah, ini perlu dipertanyakan, dia ya kan? Itu yang pertama. Lalu, yang kedua adalah berjalan di belakang Yesus, bukan tuntutan, melainkan ajakan. Yesus tidak pernah menuntut kita untuk berubah. Saya ulangi, Yesus tidak pernah menuntut kita untuk berubah, melainkan mengajak kita untuk berubah. Terus, ada kata-kata "mari", itu satu ajakan, artinya mengikuti di belakang Yesus merupakan satu kerelaan kita untuk mau diubahkan seperti dia. Gitu. Jadi tidak ada tuntutan, tidak ada paksaan, itu satu kerelaan kalau kita memang mau diubahkan oleh Tuhan Yesus. Karena Yesus tidak pernah memaksa kita. Saya percaya setiap ada hamba-hamba Tuhan di sini, pasti kita tahu bahwa Yesus tidak pernah memaksa kita kok. Dia memberi kita kebebasan untuk memilih mau kita lakukan atau tidak. Tapi tadi juga disampaikan saatnya kita menerima firman itu tidak hanya menerima atau mendengar, tapi kita juga melakukan. Nah itu juga satu pilihan kita mau lakukan atau tidak. Semuanya itu keputusan di kita masing-masing. Yesus mau mengubah kita jika kita mau berubah. Nah ini yang saya mau katakan adalah anugerah. Kita semua tahu anugerah adalah satu pemberian bagi orang yang mau menerimanya, iya kan? Anugerah itu adalah satu pemberian bagi orang yang mau menerimanya. Nah, anugerah yang diberikan Yesus adalah anugerah itu supaya kita bisa dapat hidup di dalam kebenaran dan kekudusan. Itu ya, saya ulangi. Anugerah yang diberikan Yesus itu agar kita bisa hidup dalam kebenaran dan kekudusan. Bahkan anugerah itulah yang melayakan dan menyempurnakan kehidupan kita di hadapan Allah. Kita semua pasti tahu kisahnya bangsa Israel saat mereka ingin menyeberangi Sungai Yordan untuk memasuki tanah Kanaan. Nah, saat bangsa Israel berjalan di belakang tabut Perjanjian yang dibawa oleh para imam-imam di depan mereka, dan saat para imam itu memasuki Sungai Yordan, apa yang terjadi? Sungai Yordan terbelah. Sungai Yordan terbelah. Lalu bangsa Israel diperintahkan oleh Yusuf untuk mengikuti tabut perjanjian itu dari belakang, dan kejadian ini merupakan satu anugerah saudara-saudara, di mana ketika tabut perjanjian atau Tuhan sendiri yang menuntun bangsa Israel di depan, maka bangsa Israel dapat memasuki tanah yang dijanjikan oleh Tuhan itu, dan saat bangsa Israel itu berjalan di belakang Tuhan. Mereka melihat pertolongan Tuhan yang telah menyertai perjalanan mereka selama di padang gurun, dan ketika mereka berjalan di belakang Tuhan, hal besar terjadi atas hidup mereka. Dan ketika mereka melihat dan mengalami bagaimana terbelahnya Sungai Yordan, dan saat mereka berjalan di belakang Tuhan, di belakang Tabut Perjanjian itu, berkat Allah. Mengenai tanah yang berlimpah susu madu itu menjadi milik mereka. Mereka tidak perlu klaim, mereka cukup mengikuti tabut perjanjian, mengikuti pimpinan Tuhan, tuntunan Tuhan. Jadi, sekali lagi saya mau katakan, mengikuti Yesus bukanlah satu beban, bukan satu beban. Ketika kita dengan sepenuh hati mau mendengar dan mengikuti Dia dari belakang maka saya percaya Tuhan sedang memimpin kita dalam kehidupan yang penuh dengan anugerah. Saya mau juga sampaikan berjalan di belakang Yesus memang tidak mudah Saudara. Kalau saya mau saksikan waduh selama 32 tahun di negeri Belanda ini, waduh saya hanya ikut Yesus saja tapi memang tidak mudah tantangannya minta Nanti kalau ada kesempatan saya akan bagikan kesaksian-kesaksian apa yang sudah saya Hadapi dan saya alami selama saya mengiring dan mengikuti Yesus, bahkan melayani Yesus, dan selalu saya taruh Yesus di depan. Nanti saya akan juga sampaikan apa yang dimaksud, juga berjalan di depan, berjalan di belakang Yesus yang Yesus di depan. Dan sekali lagi saya katakan, berjalan di belakang Yesus memang tidak mudah, tapi berjalan di belakang Yesus merupakan kasih karunia. Ketika kita mau berjalan di belakangnya, Tuhan akan menolong kita melangkah secara perlahan-lahan. Ketika kita mau berjalan di belakang Yesus, ada upah yang disediakan oleh Tuhan. Dan saat kita berjalan di belakang Yesus, di belakangnya Tuhan, iman kita semakin diperkaya bahkan didewasakan oleh Tuhan. Terus makanya saya mau tekankan di sini Jangan ragu untuk memilih berjalan di belakang Yesus. Jangan ragu-ragu, jangan takut-takut, karena kita tahu siapa yang berjalan di depan kita. Itu, dan yang ketiga, katakan: "Berjalan di belakang Yesus adalah mengarahkan seluruh hidup kita kepada Dia." Artinya, saat kita berjalan di belakang Yesus, maka fokus kita hanya pada Yesus yang berjalan di belakang kita. Jangan kita menengok kiri atau ke kanan. Karena kalau kita tidak mengarahkan atau tidak fokus pandangan kita kepada Yesus yang ada di depan kita, maka pasti buyar. Artinya akan terpecah, terbagi fokusnya kita atau konsentrasi kita. Karena kita sudah tidak lagi mengarahkan pandangan kita kepada siapa yang ada di depan kita. Saat kita berjalan di belakang Yesus, kita pasti juga akan menghadapi banyak tantangan. Atau pencoba, pencobaan di sekeliling kita. Pasti. Bukan berarti kita semut aja gitu ya, berjalan di belakang Yesus tenang-tenang. Tapi tantangan harus kita hadapi, harus. Tapi tergantung kita. Asal kita tetap fokus pada siapa yang ada depan kita. Maka kita nggak perlu takut atau khawatir akan apa yang akan terjadi di sekeliling kita karena kita sudah percaya toh kita tahu bahwa yang depan kita Yesus bahkan kalau Dia di depan kita maka Dia akan berperang untuk kita bahkan Yesus akan membuka setiap jalan yang tertutup bahkan tidak hanya membuka jalan tertutup, Dia buat jalan baru loh Dia buat jalan baru untuk kita sebabnya hari ini saat ini atau malam ini Mari kita tanyakan pada diri kita masing-masing. Bagaimana posisi kita saat ini? Apakah kita benar-benar atau masih tetap juga berjalan di belakang Yesus? Atau mungkin sudah kebalik posisinya? Kita yang berjalan di depannya Yesus. Kenapa? Mungkin karena kita sudah terlalu lama ikut Tuhan, rutin jadi rutinitas lalu sudah bukan bahkan lega melayani Tuhan cukup lama juga akhirnya posisinya bisa berubah saya nggak tahu masih kepake nggak tuh ya kalau di tempat kalian saya dengar ya bahasa gaulnya apa BBT beda-beda tipis gitu ya beda-beda tipis kita udah nggak tahu lagi kita di belakang atau di depan nah kalau kita sampai di depan Yesus nah ini agak repot Kenapa? Karena kita yang memerintah perintah Yesus. Kita perintah perintah Tuhan. Kita yang ngatur ngatur Tuhan. Begini ya Tuhan, begitu ya Tuhan. Saya maunya begini Tuhan. Saya maunya. Akhirnya apa? Kita yang nuntut, menuntut pada Tuhan untuk melakukan kehendak kita. Padahal yang Tuhan mau kita melakukan kehendak Tuhan. Lihat saja Yesus. Kalau lihat kemauannya dia, Bapak lalukan cawan ini daripadaku, dia aja nggak mau mati istilahnya begitu. Dia nggak mau, tapi pada akhirnya nggak titik sampai ada komanya. Tetapi kehendakmu sajalah yang jadi. Wah, kita kalau doa gitu enak ya. Tapi ngeri-ngeri ngeri ngeri juga tuh. Kenapa ngerinya? Karena begitu dibilang kehendakmu yang jadi, akhirnya apa? Yesus harus mati kan? Nah, Yesus nggak mau mati, tapi dia harus mati. Itu kehendaknya Bapa. Nah, kita juga kalau mau berdoa gitu, ya Tuhan kehendakmu yang jadi. Nah, tiba-tiba kehendak Kendaknya Tuhan tuh bukan kehendak kita. Nggak cocok, nggak klop. Waduh, Tuhan kok jadi begini? Nah, Tuhan hanya mau lihat bagaimana ketaatan. Saya senang tadi itu pernyataan Tuhan. Kita perlu saat ini akhir zaman, perlu ketaatan. Perlu ketaatan. Karena itu yang Tuhan minta pada akhir zaman. Dan nah, itu sebabnya, berani nggak? Kalau kita sudah katakan Tuhan kendakmu yang jadi, Lalu Tuhan katakan sesuatu yang bertolak belakang dengan maunya kita. Ya Tuhan, aku siap. Nah, itu dia, luar biasa. Tapi kadang-kadang kita sudah, ya jangan dulu sekarang deh Tuhan, nanti masih ada waktu. gitu. Akhirnya apa? Kita yang perintah Tuhan, kita yang nyuruh-nyuruh Tuhan. Begini aja deh Tuhan, ini kan lebih baik. Ini lebih enak buat saya. Kan saya masih tetap melayani-Mu Tuhan. Tuh lihat posisi kita saat ini di mana. Tetap berjalan di belakang Yesus atau di depan Yesus. Kalau kita menyadari hari ini atau malam ini, kita ada di posisi yang di depan Yesus, mari kembali. Kembali. Karena kita nggak bisa berperang. Kita nggak tahu apa yang ada di depan kita. Pasti kita akan melihat banyak masalah, tantangan. Uduh, kita tambah pusing. Tapi kalau kita taruh Yesus yang yang ada di depan kita, dia yang berperang untuk kita. Dia yang buka jalan buat kita. Dia yang buat jalan baru buat kita. Sebenarnya kita enak loh, saudara. Kita semua tinggal tinggal terima jadi. Cuman kita kadang-kadang kalau bahasa belanya kopeh. Tahu kopeh? Keras kepala. Bahasa Yahudinya itu tegar tengkuk. Dikasih tahu begini, kita yang mau lebih tahu. Kita yang mau ngatur-ngatur Tuhan. Kita mau mengatur hidup kita juga, sekaligus mengatur Tuhan. Sebabnya, mari kita kembali pada posisi yang benar, yaitu di belakang Yesus. Ikuti saja, Tuhan mau bawa kita kemana? Ikuti saja, pasti kita akan menerima kemenangan demi kemenangan, keberhasilan demi keberhasilan, bahkan berkat yang melimpah pun turun ke atas kita. Amin. Saya mau berdoa dulu, boleh ya? Bisa ya. <laughs> Oke, okay. kan? Kalau mau kesaksian boleh juga tuh. Mau tahu pengalaman di Belanda kayak apa tantangannya? Itu cukup Memang, ya. Kalau bukan Tuhan sendiri, bukan kemurahan Tuhan, Pak Joni saya udah pulang kembali pulangkan saja ke rumah orang tuaku. <laughs> Balik. Pulang kampung, Torek. Aduh, tapi oleh karena kemurahan Tuhan, saya juga tetap mau taat apapun yang Tuhan katakan. Apapun juga boleh terjadi, semuanya saya kembalikan hanya untuk kemuliaan nama Tuhan. Nanti lain kali ya Pak Joni yang nanti perlu waktu soalnya. Bagaimana saya waktu itu menghadapi tahun 2000, tahun 2000, sini sedikit ya tahun 2000 di negeri Belanda, negara kecil loh. Ini tahun 2000 pertama kali melegalisasikan pernikahan sesama jenis LGBT. Wah itu tantangan buat kita para hamba Tuhan. Karena apa? Karena kita harus berkati mereka kalau mereka minta diberkati secara gereja. Nah itu harus kita lakukan. Wah kita banyak berembuk, rapat, kirikan dan lain sebagainya. Itu. Tapi uji nama Tuhan sampai saat ini belum ada anggota LGBT yang datang ke gereja kami untuk minta diberkati. Huh, Haleluya, Tuhan bela. Kalau nggak ada yang datang, bisa aja kan iblis jahil gitu ya. Pak pendeta, tolong berkati kita dong, nalu. Nah, namanya Adam dan Steve lagi. Nah ini kan repot ini. Nah, ya kalau saya tidak berkati mereka, ya entah saya kena denda atau saya dihukum. Tapi selama saya berjalan di belakang Yesus. Uh, haleluya. Sampai saat ini aman-aman dan terkendali. Haleluya, puji nama Tuhan. Nah, itu aja dulu, baru singkat itu. Maksudnya baru baru saat itu nanti ada waktu beberapa mungkin waktu lagi saya akan cer sampaikan ceritakan bagaimana Tuhan bekerja sampai saat ini gereja kami tetap eksis. Kita berdoa. Bapa di dalam surga di dalam nama Yesus saat ini kembali lagi hamba datang mendapatkan hidratmu yang kudus dan tugas hamba menyampaikan firmanmu isi hatimu telah selesai dan hamba berdoa saatnya tugasnya roh kudus sekarang yang terus mengingatkan mereka yang terus menuntun mereka juga membawa mereka tetap masuk dalam hadiratmu dan mereka tetap menyadari apapun juga yang mereka lakukan hingga sampai saat ini. Di dalam pelayanan mereka, dalam pengiringan mereka kepada Engkau, Tuhan, mereka tetap menaruh Yesus, menaruh Tuhan, menaruh tabut perjanjian itu. Firman Tuhan ada di depan mereka, karena mereka tidak kompromi lagi. Tuhan, mereka terus berjalan, berdasarkan pimpinan daripada Engkau sendiri. Tuhan, karena Engkau yang berjalan di depan mereka, bila kami tetap terus memerendahkan diri kami untuk berjalan di belakangmu, Tuhan. Karena kami, seringkali kami tidak tahu apa yang akan kami lakukan. Engkau yang lebih mengetahuinya. Pimpin setiap kami yang hadir saat ini. Apapun yang menjadi masalah yang mereka hadapi, apapun tantangan yang mereka hadapi, biarlah mereka tetap fokus hanya kepada engkau, Tuhan. Mereka tidak akan fokus kepada masalah, problem, atau tantangan. Tapi mereka hanya fokus kepada engkau. Karena engkau akan buat mereka pada kemenangan demi kemenangan, keberhasilan demi keberhasilan. Pakai mereka masing-masing Tuhan, sesuai dengan panggilanmu. Apapun juga Tuhan, hamba-hambamu, pelayan-pelayanmu Tuhan, sebagai ibu rumah tangga, sebagai anak, sebagai orang tua, tetap engkau akan pakai mereka untuk kemuliaan namamu dan memenangkan banyak jiwa di dalam nama Yesus haleluya. Amin. Amin. Tuhan memberkati